Persatuan Dokter Mata Indonesia atau PERDAMI menggelar welcome party dengan mengundang artis papan atas yang dilaksanakan di pelataran Balai Among Tani, Kota Batu. Agenda tahunan pertemuan ilmiah PERDAMI Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia diberlangsungkan di Kota Batu. Kegiatan dengan mengusung tema 42nd Annual Scientific Meeting of Indonesia Ophthalmologists Association tersebut dihadiri peserta dengan jumlah yang luar biasa. Sejumlah ribuan dokter spesialis mata yang didampingi keluarga masing-masing merayakan kesempatan tersebut dengan mengundang beberapa artis ternama, yakni Ari Lasso dan Gwen Priscilia, mantan penyanyi Mahadewi. Diawali dengan beragam aksi tari kreasi dan fashion flower, hadir dalam kesempatan tersebut Insinyur Punjul Santoso, Wali Kota Batu, Forkopimda, bahkan sejumlah tenaga medis dari luar negeri juga turut hadir dalam kesempatan tersebut. Pada saat yang bersamaan pula, Insinyur Punjul Santoso, Wali Kota Batu, menyampaikan bahwa selain memperkenalkan potensi wisata yang ada di Kota Batu, sekaligus menyampaikan rasa bangga Kota Batu menjadi tuan rumah pertemuan ilmiah para dokter mata nasional. Kegiatan yang dipusatkan di pelataran Balai Among Tani tersebut tampak terlihat sangat meriah dan penuh nuansa kekeluargaan. Bahkan suasana makin marak tak kalah giliran penyanyi kondang Ari Lasso menyuguhkan suara emasnya, tak pelak membuat ribuan dokter bangkit meninggalkan kursi duduk dan merengsek maju di depan panggung. Sedikitnya 10 lagu hits Ari dibawakan untuk menghibur ribuan dokter yang memenuhi Balai Kota Among Tani tersebut. Dan pertunjukan berakhir ditutup dengan lagu hitnya berjudul Kamulah Satu-Satunya.
Melalui kegiatan ini diharap dapat menjadi wadah silaturahmi dan sekaligus sebagai sarana untuk memotivasi pelaksanaan kerja agar lebih bersinergi. Ya pemirsa, liputan tadi sekaligus mengakhiri Etalase edisi kali ini. Saksikan terus Etalase, sumber inspirasi dan informasi setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada waktu dan jam yang sama. Kini saya Gisela Tahapari dan kru Etalase yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.